Oke dulur, kali ini kita akan mereview tes load driver kelas D2K hybrid dengan SMKS hybrid juga. Ini untuk supply DC-nya, supply drivernya dari main plus. Untuk AVO ini out VRMS, ini ampere meter untuk mengukur ampere outputnya, ampere beban. Ini untuk kabel speaker output. Ini penampakan powernya. Terus kita buka drop di 150 dari main ke plus ya. Untuk outputnya 83 VAC. Kita lihat ampernya menunjukkan 24,6. Ini untuk sinyal outputnya masih sinus ya, belum cacat atau gumpit. Ini untuk AC input voltmeter drop ke 209 VAC. Ini dia untuk penampakan drivernya. Ini masih single feedback ya, belum yang dual feedback, masih single feedback juga. Itu untuk penampakan SMPS-nya full grip pakai trafo EE65. Ini untuk penampakan power CD-nya. Untuk inbal saya memakai inbal luar karena dipasang juga limiter. Ini untuk supply dari main ke plus drop ke 150 VDC. Untuk VRMS nya di 83 VRMS, ampere meternya menunjukkan 24,6, masih sinus. Oke, sekian dan terima kasih.